بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Khalifah Din Jamaah Subuh yang semoga selalu dalam rahmah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita manfaatkan nikmat Allah berupa kesempatan, kesehatan dan kesadaran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah begitu dermawan. Salah satu sifat beliau adalah dermawan, yaitu jawad, ya, dermawan. Tetapi di bulan Ramadan itu Rasulullah itu meningkatkan kedermawanannya, sangat dermawan, ya, betul-betul luman, ya. Apa yang di luar bulan Ramadan itu beliau sudah begitu dermawan, di bulan Ramadan ditingkatkan lagi kedermawanannya. Nah, perlu kiranya sebagai umatnya memahami tentang bab ini. Dan meskipun ini sudah sering disampaikan, tetapi tetap perlu untuk diingatkan. Karena apa? Karena kalau kita lihat dalam sebuah ayat, Allah sebutkan ada sekelompok manusia itu yang disebut dengan alladzina ya'muruna an-nasa bil bukhli, yaitu mereka-mereka yang menyuruh manusia, ya, pertama alladzina yabkhulun, mereka ini orang-orang yang bakhil. Jadi ada di antara manusia itu orang-orang yang bakhil. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan dia itu menyuruh-nyuruh, menggiring-giring opini, mengkondisikan supaya umat ini menjadi umat yang bakhil, menjadi umat yang kikir. Jadi di samping pribadi kita ini terus dikipas-kipas sama setan supaya bakhil, memang di masyarakat itu terkondisi supaya kita menjadi orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang bakhil. Nah, maka ini merupakan fenomena yang boleh juga kita sebut sebagai bentuk pembodohan, ya, penyesatan begitu. Kenapa? Banyak sekali dalil-dalilnya menunjukkan bahwa tidak ada pilihan yang lebih baik bagi orang yang beriman kecuali mereka ini haruslah meninggalkan kebakhilannya, kekikirannya, bahkan berubah menjadi yang namanya kaum muslimin itu pastilah dermawan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Misalnya setiap pagi atau setiap subuh, ya, itu selalu Allah turunkan dua malaikat. Ini contohnya saja. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani. Coba kita renungkan hadis yang pertama ini. Tidaklah seorang hamba itu melewati suatu hari, berarti tiap hari maksudnya, ya, kecuali di pagi harinya turun dua malaikat. Turun dua malaikat. Malakani yang zilani.
Wa qala ahaduhuma, malaikat yang satu berdoa. Dua-duanya ini berdoa, siap-siap untuk berdoa, mendoakan kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Malaikat yang pertama doanya apa? Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak ini penggantinya. Ya. Jadi kalau kita ini pagi-pagi diawali dengan berinfak, itu bukan cuma kita berdoa kepada Allah semoga dia terima, tetapi malaikat itu mengiringi infak kita dengan doa. Doanya apa? Supaya diganti. Apa yang kita keluarkan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau disebut dalam Al-Qur'an, wa ulaika humul mut'ifun. Gantinya itu bukan cuma ganti, tetapi dilipat gandakan. Lipat ganda. Lipat gandanya bisa enggak terbatas. Misalnya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Jadi jelas sekali perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berinfak, berdema, bersedekah, itu seperti sebuah bulir yang tiap bulirnya itu membuahkan 7 biji. Setiap biji itu menumbuhkan 100, jadi 700. Itu masih belum selesai. 700 kali lipat ditambah lagi dengan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan tuh semaunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhingga gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa orang bakhil? Kenapa orang itu kikir? Jelas sekali alasannya. Gak usah kita tanya. Karena apa? Khawatir hartanya berkurang. Kalau bersedekah kan begitu. Inilah yang ironinya. Urusan harta, urusan rezeki jelas. Innallaha yabsutur rizqal liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada siapapun di antara hambanya dan menyempitkannya. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak untuk mengatur, mengarahkan adalah yang memberinya. Begitu. Kita ini sebagai yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ngikut saja apa yang menjadi peraturan yang Allah terapkan kepada kita yang diberikan amanah berupa harta atau kekayaan. Nah, misalnya apa? Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka ini ada hak bagi orang lain. Siapa itu? Orang-orang yang meminta-minta atau orang yang membutuhkan, termasuk karib kerabatnya. Nah, begitu. Nah, maka kemudian salah satu sebabnya orang bakhil itu adalah karena khawatir nanti hartanya ini berkurang, atau bahkan mungkin khawatir kalau habis, atau bahkan mungkin khawatir kalau bangkrut. Maka bukan cuma dalam ayat Al-Quran, Rasulullah juga menegaskan, mana kosomalun min sodakotin. Yang namanya harta itu enggak mungkin berkurang gara-gara sodako. Enggak ada ceritanya itu. Dan yang lebih untungnya lagi jamaah sekalian, kita ini bukan orang yang pertama-pertama disuruh untuk bersedekah. Sejak Nabi Muhammad SAW, sejak 1400 tahun yang lalu sudah diperintah begitu. Dan silakan tanya kepada mereka yang bersedekah, yang gemar bersedekah, gak ada ceritanya. Mereka jatuh miskin, bangkrut karena bersedekah. Justru yang terjadi kebalikannya. Hidupnya menjadi berkelimpahan, berkecukupan, berketentraman. Itulah yang kita sering mendengar kisah-kisahnya. Nyatanya udah tahu begitu, dalilnya begitu, kenyataannya begitu, masih saja ada di antara kaum muslimin yang justru melanjutkan kebakhilannya. Inilah anehnya. Jadi kalau kita pakai akal sehat, kita sebenarnya boleh. Bakhil itu boleh. Ya, bahkan mungkin bagus.
Kalau apa? Tidak ada satupun orang yang berderma kecuali bangkrut semuanya. Misalnya begitu. Semua orang yang berinfak semuanya bangkrut. Hancur lebur ekonominya. Seandainya semuanya begitu, boleh kita ini takut untuk berinfak. Khawatir itu boleh. Nyatanya itu tidak begitu, malah kebalikannya. Inilah anehnya kita ini. Nah, oleh karenanya, kita ini perlu membangun kesadaran yang sesungguh-sungguhnya aja mas kalian. Bahwa sedekah ini adalah bukan, jangan dipandang sebagai beban. Jangan dipandang sebagai kewajiban yang memberatkan. Itu bahkan kemudian menyelamatkan kita. Ya. Wasadaqatu burhan. Sedekah itu merupakan bukti, bukti iman kita, bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu sedekah salah satunya. Sedekah juga disebutkan wasadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan dan dosa kita. Kama tudfi'ul ma'un naro. Sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Seperti itu gambarannya. Api itu adalah dosa, air adalah sedekahnya. Cobalah kita renungkannya mas kalian. Nah sebaliknya tadi saya katakan, doa malaikat yang kedua apa? Kalau yang pertama mendoakan supaya diganti, kita punya sedekah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, itu doanya malaikat yang pertama. Doanya malaikat yang satunya lagi, Allahumma ti mumsikan talafa. Dan ya Allah, ya berikan kepada orang yang menahan-nahan hartanya, yang menumpuk-numpuk hartanya, yang tidak mau berinfak, tidak mau berderma, talafa. Itu kebinasaan, kebangkrutan. Justru malah didoakan malaikat begitu. Ya, kita harus ingat zaman ini, doanya malaikat ini, bagaimana kita bayangkan malaikat yang mulia lagi baik, tidak punya, dia punya dosa. Kemudian dia berdoa, maka peluang diijabah itu begitu besarnya. Nah, maka saya sarankan kita semua ini, ya kita menyadari bahwa suasana yang terbangun berpuluh-puluh tahun yang lama itu memang kita tuh diajak untuk bakhil, diajak untuk kikir, ya di masyarakat apalagi dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha itu seperti didorong untuk betul-betul cermat, jangan sampai ada pengeluaran yang merugikan, harus mengembangkan prinsip ekonomi, sehingga akhirnya apa? Akhirnya secara naluriah itu menjadi bakhil, menjadi kikir, kecuali yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mengiringi dari semangat kita bersedekah itu haruslah kita hapus kebakhilan dalam diri kita. Gimana caranya? Karena ini masalah besar, masalah berat. Sekaligus masalah yang menjanjikan kalau ini kita berhasil melewati masa-masa kebakhilan dalam diri kita. Ya, misalnya apa? Misalnya tadi kita sebutkan, ternyata setiap pagi malaikat itu mendoakan. Berarti kita biasakan, ya, kita budayakan dalam diri kita ini berinfak setiap hari, setiap pagi. Setiap hari, setiap pagi. Kapan yang terbaik? Ya waktu kita salat berjamaah subuh ini. Itulah cara kita untuk apa? Menekan kebahilan dalam diri kita. Coba kita budayakan seperti itu. Jadi bagaimana kita rancang, kita rencanakan, kita atur yang bagus manajemen rumah tangga kita ini. Setiap berangkat ke masjid selalu membawa infak. Berapa? Jangan dihitung dulu berapanya. Yang penting budayakan dulu. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita sudah merasa enggak ada beban sama sekali untuk mengeluarkannya. Dan setiap kita mungkin berbeda-beda. Misalnya saya teganya kalau mengeluarkan itu 100 rupiah setiap hari, saya sudah tidak beban lagi. Ya enggak apa-apa, 100 dulu. Setiap hari ditelateni 100, 100, 100, dihitung sampai sebulan. Sampai apa? Terbiasa. Sudah enggak beban lagi. Naikkan lagi jadi 200 rupiah. Begitu caranya. Yang penting tiap hari dikembur terus. Supaya kebahilan kita itu hilang. Supaya kita itu berubah dari bakhil menjadi dermawan. 200 rupiah dibiasakan.
selama sebulan misalnya. Saya kalau 200 saya sudah siap saya. 200. Sampai akhirnya apa? Terasa ringan. Naik lagi jadi 500 rupiah. Terus 500 rupiah. Wah, kalau ini agak lama, mungkin 2 bulan saya butuh mental untuk menaikkan lagi. Enggak apa-apa. 2 bulan 500 terus, 500, 500, 500 selama 2 bulan. Sampai terasa apa? Biasa. Yang awalnya berat jadi biasa. Udah biasa, naikkan jadi 1000. Terus begitu. 1000 tiap hari. Akhirnya apa? Enggak kerosok 1000 itu. Itu kebanyakannya sudah mulai hilang itu. Terus 1000 udah enggak terasa, naik jadi 2000, naik jadi 5000, naik jadi 10000, naik jadi 20000, jadi 50000, 100000. Begitulah cara kita untuk menggais kebanyakan begitu. Tiap hari kita gempur. Kapan kita sudah komitmen naik, jangan diturunkan lagi. Kita perjuangkan supaya bisa gimana caranya. Nah, begitulah cara kita menggais kebahagiaan. Udah pagi, setiap pagi kita didoakan malaikat, dijanjikan berlipat ganda, enggak akan berkurang karena sedekah, hilang kebahagiaan dalam diri kita, membantu sesama. Kalau misalnya umat ini mempunyai kesadaran yang bagus, merata seperti ini, maka bisa jadi sejarah kegemilangan dari khalifah yang kelima, yaitu Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu, itu bisa berulang kembali. Yaitu apa? Yaitu akhirnya apa? Kesejahteraan, pemerataan, keadilan itu bisa tercipta, tidak perlu campur tangan dari orang lain, orang luar. Bahkan di dalam, di kalangan internal umat Islam sendiri itu mampu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada pada mereka sendiri, pada saudaranya. Karena apa? Salah satu faktor langgengnya kemiskinan itu bukan cuma masalah karena tidak adanya lapangan kerja, tetapi juga karena mental. Kesadaran umum umat ini untuk bersedekah itu masih kecil, masih rendah. Coba kemudian semuanya, bukan cuma yang kaya, semuanya kaum muslimin sadar tentang pentingnya bersedekah ini, artinya merata menjadi milik bersama kaum muslimin, itu sudah hampir pasti namanya kemiskinan itu akan hilang dengan sendirinya. Maka membangun kesadaran kita untuk berinfak, bersedekah itu bukan masalah yang remeh. Ini masalah besar, maksudnya apa? Ini hal penting sekali. Menjadi kunci ya kesejahteraan kaum muslimin dan juga kebahagiaan kita secara pribadi, dunia dan akhirat. Kita bisa bayangkan bagaimana ini nanti kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di antara fadilah yang lainnya. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat yang lainnya tidak dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Panas membakar nanti dia malah hisab. Salah satunya apa? Rasul sabdakan, warajulun tasodako bisodakotin. Dan seseorang yang bersodakoh dengan sedekahnya itu, ya, faakhfaha, kemudian sodakohnya itu disembunyikan. Artinya tidak terang-terangan. Hatta la ta'lama syamiluhu ma yunfiku yaminuhu. Sampai tangan kirinya itu enggak tahu apa yang ditermakan oleh tangan kanannya, maksudnya karena dia berimpak secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu kita bisa mendapatkan keutamanya begitu agungnya, begitu besarnya fit dunya wal akhirah, dunia akhirat. Di dunia dilipat gandakan. Kalau Allah nyatakan faulaika humul mut'ifun. Ya, dan siapa yang berinfak maka Allah akan lipat gandakan. Di mana itu? Jelas di dunia. Jadi apa yang kita infakkan dilipat gandakan oleh Allah itu di dunia. Jadi keajaiban dari sedekah itu kemanfaatannya bukan nanti di kampung akhirat, tapi juga ketika kita masih hidup di dunia. Nah, siapa tahu selama ini kita jungkir balik, berusaha, bekerja apapun, sepertinya kita terlalu banyak kendala, banyak masalah, nggak bangkit-bangkit. Jangan-jangan salah satu sebabnya karena apa? Karena kita ini bakhil, kita pelit. Ya, karena kita tidak mau bersedekah. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ubahlah. Mari kita sadari, jangan-jangan itulah yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Sadarnya kita untuk bersedekah, berinfak, menghilangkan kebakiran, memunculkan kedermawanan di dalam diri kita. Kalau kita berinfak itu setahun sekali, Bapak Ibu sekalian, itu kita sulit menghilangkan kebakiran. Jangan sampai hanya menunggu Ramadan saja.
ditingkatkan menjadi tiap bulan. Lebih bagus lagi untuk bapak-bapak itu minimal kalau masih berat tiap pekan, tiap Jumat. Itu sudah minimal, tetapi alangkah bagusnya lagi ditingkatkan menjadi apa? Menjadi tiap hari. Tiap hari kapan? Tiap pagi. Udah subuh kita dapat barokah, karena kita subuh beribadah itu hidupnya penuh barokah, ditambah lagi kita bersedekah, itu lebih lagi kita mendapatkan apa-apa yang Allah janjikan. Itu yang kita harapkan bersama. Nah, semoga kita semuanya diberikan kesadaran ya untuk bersedekah setiap hari. Kemudian mudah-mudahan Allah cabut kebahagiaan dalam diri kita, dan mudah-mudahan keberkahan bisa kita rasakan fit dunia wal akhirah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.